Turun ke ego. Sayang. Apa kena cakap? Ya ni masih sayangkan awak. Sayang saya ni tak pernah berkurang. Assalamualaikum jaga. Jaga aku ada benda nak cakap ni, aku harap hang tabahlah. Eh. Apa benda ni? Tahu hang sangat gigi kan. Ciki kat hospital sana ni. Bisan. Ciki kat hospital dekat ward C. Dapat sampai sana. Datang aja kau. Baik. Ambil ang. Oi. A few moments later. Oh, kat dalam, dalam. Ada doktor, ada pakcik. Saya nak jumpa Jaka. Siapa kat sini Jaka? Saya. Oh, saya kat sini. Saya Jaka. Ha, saya nak bawa masuk ke dalam untuk tengok keadaan dia. Oh, nak bawa masuk dalam. Okay. Kenapa dah kat sini? Saya ingat nak bagi tahu apa. Tak. Belum baru. Okey. Bang. Ciki bangun, Ciki. Abah datang ni. Abah dengan Jaka datang ni, Ciki. Ciki, bangunlah. Cakap apa yang kamu dah buat kat adik saya ni? Saya tak buat apa. Saya tak tahu apa ni. Awal tu abah call tanya pasal nampak Ciki ke tidak. Saya tak nampak Ciki. Tapi saya tak tahu ni kenapa sebenarnya ni. Apa ni? Dia apa ni, Amin? Boleh. Diam sekejap. Ni saya sampaikan dari doktor. Saya ada perkara penting dan betul pasal penyakit. Saya nak tahu apa yang penyakit. Saya nak tahu ni. Tolong boleh tak cepat sikit doktor bagi tahu apa masalah dia. Jadi macam mana dia ada dah tak check sabar, ke tidak? Bagi tahulah. Tahu dia dah check ke tidak apa? Lambat sangat buat kerja. Saya nak tahu dia macam mana? Sabar tuan. Sampai ke luar tu tuan sabar tuan. Ini saya nak tahu macam mana apa keputusan dia ni. Sabar tuan, bagi dia orang buat kerja tuan. Okey. Kalau awak tak boleh sabar, awak kena luar dulu. Saya sabar. Jadi dia cerita dengan bibi. Dia jumpa Ciki ni jatuh daripada bangunan. Siapa bibi? Siapa cerita? Ni, MA ni. Okey. Ciki banyak kekurangan darah tadi. Hilangan darah, okey. Tapi alhamdulillah darah senang cari. Okey. Dia Doktor, sebelum saya bangun duduk atas meja ni doktor, saya nak tahu. Sebelum dia sabar Jaka, Zul, sabar. Tentang ingatan dia. Apa Tan? Awak cakap ingatan adik dia, saya hilang ingatan ke? Sabar. Ha? Hilang ingatan? Ingatan dia akan hilang 100%. Apa? Dia lupa kat family ke nanti? Itu saja doktor yang beritahu saya tadi. Mana doktor tu beritahu saya nak jumpa dengan doktor tu. Apa benda cek, benda apa. Tak mungkin dia berhilang, lupa ingatan macam tu. 100% dia tak ingat apa tau. Saya sabar, dia tak ingat, sabar, semua benda sabar, dia tak ingat tau. Satu sabar, keluarga sabar. Dia tak ingat tau. Ciki, yang bangunlah. Yang tak ingat siapa-siapa ke. Yang bangunlah sayang. Dia minta maaf sebab Bobby tak respon mesej. Sebab B terlampau ego. Mungkin hilang 100% ingatan. Tak mungkin lah hilang 100% ingatan tu. Semua dah tak ada tau. Keluarga hilang, saya hilang, semua hilang. Tak mungkin ni. Kita boleh bantu dia. Kita boleh bantu dia jaga. Lagipun dia jatuh daripada bangunan yang tinggi. So mungkin kepala dia terhentak. Kalau terhentak sekalipun takkan hilang macam tu je ingatan. Kita tak boleh lawan. Tak ada Tuhan jaga. Kalau betul lah dia kata hilang ingatan tu, hilanglah dia. Saya tak percayalah doktor ni. Mana doktor tu? Saya tak puas hatilah. Suruh dia check baliklah. Double check baliklah. Assalamualaikum.